Hello and what's up gang. Baru-baru ni skuad Harimau Malaya di bawah naungan Kim Panggon baru sahaja selesai menentang Filipina dan juga Singapura dalam perlawanan persahabatan. Ini juga ujian pertama Kim Panggon sebagai ketua jurulatih baru Harimau Malaya. Untuk result persahabatan kali ini, kita memperolehi satu kemenangan dan juga mengalami satu kekalahan. Bagaimana pula prestasi Harimau Malaya di bawah Kim Panggon ni? Jom kita bincangkan sama-sama. Tapi sebelum tu, korang jangan lupa subscribe dulu channel Monkey Moss ni. Untuk perlawanan pertama menentang Filipina, seperti biasa Kim Panggon menggunakan formation 4-3-3. Dan untuk line up pula, ada beberapa player yang baru sahaja dipanggil oleh Kim Panggon dapat disenaraikan dalam kesebelasan utama kali ini. Untuk bahagian serangan, Kim Panggon meletakkan Syafiq Ahmad, Akhil Rashid dan juga Arif Aiman. Untuk barisan tengah pula, Kim Panggon meletakkan dan menggunakan Syafiq Rahim sebagai general tengah bersama dengan Kogi dan juga Syamil Kuti sebagai center defend. Manakala di bahagian pertahanan pula, ini yang aku sedikit berminat, di mana Dion Cole diletakkan di favorite posisi dia, iaitu di right back. Dan di bahagian tengah pula, Syarul Saad aka Badak diletakkan bersama dengan Kuzaimi PE. Ini membuatkan ramai tak terfikir pun yang Kim Panggon akan menggunakan Kuzaimi PE ini. Di bahagian kiri menggunakan Corbin Ong dan keeper ialah Fariza Malias. Untuk first half, aku boleh katakan Malaysia bermain seperti masuk antu. Sangat berbeza daripada sebelum ni, datang dengan semangat dan bermain pressing yang sangat cantik, game yang sangat cantik, menyebabkan Filipina hanya menunggu saja di bahagian pertahanan orang dan menyebabkan kita memperolehi dua jaringan. Masuk ke separuh masa kedua pula, apabila Kim Panggon menukar saja player, game Malaysia menjadi tak tentu arah dan juga tak seperti first half tadi. Kemasukan Liridon pada waktu itu ialah satu keputusan yang salah kerana Liridon menyebabkan tempo Malaysia menjadi slow. Turun menentang Singapura, Malaysia masih menggunakan formation 4-3-3. Untuk line up pula kali ini sedikit perbezaan, di mana Arif Aiman ditukar dengan Safawi Rashid dan Kuzaimi PE diganti dengan Aidil Zafuan. Malaysia hadir menentang Singapura dengan semangat yang sama, tapi walau bagaimanapun kecederaan Syafiq Ahmad di awal minit permainan merubah segalanya. Syafiq Ahmad digantikan dengan Sumareh di awal minit permainan kerana kecederaan. Meletakkan Sumareh di bahagian hadapan ialah satu percaturan yang salah bagi aku, sebab kita tahu Sumareh ialah bukan bermain sebagai striker, tapi dia lebih kepada flanker. Apabila kita sibuk menyerang, Singapura menggunakan peluang untuk counter attack dan terus menjaringkan gol. Kerana apa? Defend Malaysia banyak tinggalkan ruang untuk Singapura counter attack. Terutama sekali ialah Dion Cole. Dion Cole apabila dah naik atas, dia tinggalkan tempat dia. Itu membuatkan senang untuk player Singapura masuk di bahagian Dion Cole. Dua-dua jaringan Singapura bagi aku datang daripada tempat Dion Cole tinggalkan. Untuk game ni, kita juga ada beberapa chance tapi tak digunakan dengan betul. Walau bagaimanapun, untuk perlawanan persahabatan kali ini, aku boleh nampak skuad Malaysia mempunyai sedikit perubahan lah di bawah naungan Kim Panggon ni. Walaupun kalah dengan Singapura, bagi aku kita kalah melawan. Bukan kita kalah dengan teruk ataupun kita kalah memang layak kalah, tak. Tapi sebenarnya kita hanya membuat kesilapan yang kecil saja dan dihukum. Aku terkejut dengan kemasukan Kuzaimi PE sebagai first E. Aku tahu juga ramai juga terkejut dengan keputusan Kim Panggon tu. Tapi walau bagaimanapun, Kuzaimi PE deliver dengan sangat bagus. Memang perform gila game yang dia masuk tu. Aku nak lepas ni dia terus bermain first 11 untuk Harimau Malaya. Manakala di bahagian tengah pula, seperti biasa Syafiq Rahim tak perlu kata apa-apa. Memang dia ialah seorang player yang sangat berbakat. Umur bukanlah penyebab untuk dia tak perform. So korang boleh tengok sendiri dua-dua game dia bermain macam mana. Malaysia masih memerlukan dia. Dan untuk Kogi pula, aku suka dengan Kogi sebab dia rajin. Atas dia bantu, bawah dia bantu. Syamil Kuti pula, dia main bagus. Tapi aku nak juga Nakso Insah
bermain untuk Harimau Malaya sebab Syamil Kuti masih melakukan sedikit kesalahan. Untuk barisan serangan pula, seperti biasa Akhil Rashid walaupun kurang minat permainan di Johor Darul Takzim tapi masih mampu untuk skor dan masih mampu untuk membantu skuad Harimau Malaya. Manakala Syafiq Ahmad pula seperti biasa dengan rajinnya, dengan semangat yang ditunjukkan tu, Safawi Rashid boleh bermain di barisan kanan. Arif Aiman pun tak perlu aku kupas panjang-panjang, memang kita tahu Arif Aiman player muda yang sangat berbakat, yang susah untuk orang nak jaga dia. Akhir sekali, sedikit aku nak sentuh ialah di mana defend kita iaitu Dion Cool dikecam teruk kerana ketika menentang Singapura banyak gila dia melakukan kesilapan di mana dia naik dan tak bantu bawah. Kita juga bolos melalui tempat yang dia tinggalkan tu. Aku harap Dion Cool lepas ni lebih berhati-hati lah sebab dia ialah player Eropah, bermain di Eropah. Malaysia pula mengharapkan dia, expectation tu sangat tinggi. Jadi apabila dia membuat kesilapan, itu orang akan nampak dulu. Tapi macam biasalah geng, sebagai player bola mesti ada membuat kesilapan. Tak mungkin dia akan perfect je. So kita akan bagi Dion Cool peluang lagi untuk dia memperbaiki. Walau bagaimanapun, bagi aku ujian pertama Kipanggon, Kipanggon deliver dengan sangat baik. Malaysia punya game pun kita nampak berbeza. Kipanggon pun baru melatih Malaysia tak lama, so kita bagi dia peluang lagi, bagi peluang lebih lama. InsyaAllah aku yakin Harimau Malaya pasti akan menyengat lepas ni. So ok gang, sampai sini saja aku nak kupas tentang perlawanan persahabatan Harimau Malaya di bawah naungan Kipanggon ni. Aku tak sabar untuk tengok Harimau Malaya semakin berkembang lepas ni sebab aku yakin Kipanggon akan melakukan yang terbaik. Kita sebagai rakyat Malaysia harus bersabar dan bagi Kipanggon lebih masa untuk merubah Harimau Malaya kita. Ok kan, terima kasih yang dah tengok video ni pada awal sampai habis. Korang jangan lupa tekan subscribe, like dan juga share kat kawan-kawan korang. Ok, bye.